tantangan Jawara Goblin akan kita buka dan kita selesaikan. Menurut kalian bagaimana? Walaupun sedikit terlambat, let's go, kita gas teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menyerang Clan War Liga dulu ya. Ini menggunakan ada Goblin Super juga, tapi kita akan gunakan 6 Goblin Super, Yeti dan Titan ya. Kita gunakan 2 jump spell. Oke teman-teman, kita serang. Sekarang ini Clan War Liga, kita akan ambil dari sini jump 9 wardernya. Baru kita gunakan dari bawah ini ada archer, kita gunakan satu Yeti dulu. Satu Yeti untuk mengambil area archer tower. Oh, ada Tesla juga, baru kita keluarkan pelempar api, balon. Ternyata enggak ada Tesla tapi ada balon hitam. Oke, biarkan. Kita akan gunakan freeze. Tapi archer towernya bisa diambil, bagus. Oke. Kita perhatikan di sisi ini ada Grand Warden menyerang area Inferno. Oke ya. Lempar apiku aman. Ada Goblin, kita cek supaya ada Tesla atau apa. Takutnya menyerang ke pelempar api. Oke, aman nih. Dapat itu bisa dapat area Eagle. Oke. Ayo Inferno. Oke, Warden, perhatikan Warden. Ayo kita kasih wall breaker super, jebol tembok, kita akan arahkan masuk dari situ. Freeze, kita lihat Inferno bisakah diamankan oleh Green Warden atau tanpa freeze? Aman, tanpa freeze aman. Oke, kita langsung tarik Barbarian King, tarik Warden. Oke, ada Golem S, Yeti, Titan masuk ke dalam. Come on, barulah kita keluarkan Hunter. Ada jump spell menuju arah Town Hall. Ada Clan Castle, kita kasih poison. Dan ini ada earthquake nya gak kepake teman-teman ya. Oke, Warden ku ambil. Oh tidak, Warden ku diserang siapa itu? Oke, kita bekukan dulu ini. Mana yang akan kita bekukan? Oke, kita bekukan dulu ke tapel. Oke, siap. Jump spell menuju Town Hall, kasih red spell dan freeze. Ada tower invisibility. Oke, Barbarian King ku hilang sudah itu ada tower. Oke, ini Eagle bisa diambil. Oke, Chamber Royal bantu. Oke, siap area Town Hall bisa kan diambil. Ada tornado juga di situ. Tower invisibility sudah bisa diamankan. Sekarang ini hero Barbarian King masuk dan Queen versus Barbarian King. Oke, apakah ini Goblin Hogrider-ku bersama dengan Titan aman dapat Inferno? Oke, aman di situ Queen-ku dapat dan melawan 3 defense. Di sini Champion Royal Wall Breaker. Iya, ini Champion Royal-ku bersama dengan Phoenix ya. Jadi banget bisa sekali rata, teman-teman ya. Oke, Wan. 100% ini pasti ini ya, 100% perfect. Ini teknik strategi lama tapi bisa digunakan dengan cara pelempar api, Warden Walk ya, dengan 2 jump spell. Tapi tadi ada 2 tower invisibility di samping Town Hall, itu berbahaya sekali teman-teman ya. Saatnya bilang apa? Edian. Oke, ini dia teman-teman, tantangan Jawara Goblin ya. Bentuk base-nya seperti ini dan kita lihat pelempar apinya ada balon super, naga raider, goblin dan goblin super ya. Ini ada 25 goblin super teman-teman ya. Oke. Kayaknya sih dari pojok atas kanan kiri enggak bakalan bisa ya. Jam 12, jam 9, jam 3 enggak bakalan bisa. Ini dari bawah ini teman-teman ya. Ada jalur untuk menuju ke goblin, menuju ke town hall ya, teman-teman. Kita tes dulu ini, enggak ada barbarian berarti kita gunakan goblin biasa ini. Oh betul, ada Tesla di situ. Kan ada Tesla. Ditaruh lagi di sini, enggak ada, baru kita keluarkan pelempar api. Ya, yakin ini ya. Pelempar api. Ini di area samping kanan kiri Inferno ini ada jebakan pasti ya. Kita keluarkan apa ini? Kita keluarkan Goblin Super memotong di sini. Wow! Ternyata ada 2 bom kecil tapi bisa dapat. Oke, Tesla 2 kena. Taruh lagi Goblin Super. Oke. Oke, ini storage, gold storage dan elixir storage. Pecah tuh sama pelempar api juga ya. Oke.
Oke, kita kasih 2 goblin. Oh, ada bom kecil. Di situ ada bom kecil, tapi biar cepat. Oke, ini ada crane castle, pasti ada isinya. Ini ada 2 poison, teman-teman ya. Satu kita tes. Wow, betul kan? Ada tornado 2. 2 poison, 1 invisibility untuk goblin mendapatkan area town hall. Oke, kita cek lagi. Satu goblin lagi. Ya, double giant bomb. Clan Castle belum keluar, kita keluarkan 6 goblin super. Oke, perhatikan dan persiapkan invisibility-nya. Oke, dapat area town hall. Dar, ledak sudah. Clan Castle-nya belum keluar nih, teman-teman. Clan Castle belum keluar. Jadi langsung aja kita gerakan percobaan. Langsung Golem S. Chamber Royal, waktunya 1 menit ya. Oke, ini ada 16 balon dari atas ini, teman-teman. Oke. Balon. Ada Tesla, men. Freeze 2 Inferno gak kena. Balon lagi. Kemon. Oh, Goblin. Isi Clan Castle-nya keluar. Kasih double poison. Oke. Masih ada 7 balon. Kita kasih balon lagi di area ini. Kasih haspel ini, teman-teman. Oh, kurang ke depan haspelnya. Oke, Inferno dapat. Ah, ini pecah ini Clan Castle, pelempar apinya. Dapat area Inferno. Oke, goblin mulai kita keluarkan bersih-bersih. Goblin dari atas, bawah, kanan, kiri. Tinggal ini Chamber Royal. Dapat 1 expo ini untuk area Naga Raider-nya. Mantap ini, teman-teman. Nah, ini sisa goblin. Lagi-lagi kita bersihkan. Kok mudah ini, teman-teman? Goblin aja nih, tinggal keluarin. Wow, one shoot, one kill. Mantap. Dapat dong 3 bintang sekali shoot aja nih, teman-teman. Mantap. Perfect. Saatnya bilang apa? Edan. Oke, teman-teman. Kita mencoba menyerang menggunakan 21 Hog Rider Super. Lava Horn kita keluarkan Zeppelin ya. Oke, Zeppelin mengarah ke area Town Hall dan kita kasih freeze untuk area 2 tower invisibility dan iya, kita kasih invisibility. Ada tower invisibility sama tower poison nih, teman-teman. Oke, double clone. Satu clone aja. Iya, dapatkan area town hall, masih ada 2 invisibility. Iya, let's go. Masih ada 1 invisibility. Ayo ambil area town hall. Town hall-nya dong. Ya, malah ke sana dia. Dapetin town hall. Ya, sedikit lagi, teman-teman. Sedikit lagi belum dapat itu, tapi nggak ada rumah tukang ya. Oke, karena nggak ada rumah tukang, kita beranikan diri langsung keluarkan hero barbaran King Queen. Ini ada satu headhunter, ini Yeti. Oke, isi clan castle-nya kita nggak bawa poison. Oke, Hogrider langsung kita keluarkan dari sini. Warden, Champion Royal. Oke, satu headhunter. Kita persiapkan freeze untuk area mana? Oh, headhunter dulu. Aman. Oke, Queenku masih kuat. 3, 2, 1, Ability Warden, Hogriderku masuk. Masih ada freeze, kita persiapkan area ketapan di bagian bawah. Queenku amankan. Oke, heal spell dulu di area ini. Oh, kurang maju heal spellku. Ada poison tower, ternyata di situ lupa, belum hancur ya, teman-teman. Oke, kita freeze dulu ketapel dan expo. Chamber Royal masuk, Queenku masih bertahan. Minion mulai dikeluarkan. Area town hall menghilang karena ada tower poison, tower invisibility. Siap, maju ke depan. Chamber Royalku belum mengeluarkan ability. Chamber Royalku sama ini ya, terenggiling. Gak pakai Phoenix ya. Yang pakai Phoenix adalah Queen. Oke, bisa siapa yang ngancurin Town Hall ini? Oke, Hogriderku, ayo dapatkan ada tower. Tapi gak bisa, ada Inferno Tower. Town Hall Tower. Iya. Giga Inferno-nya. Chamber Royalku dapat Town Hall. Yes. Oh my god. Siapa ini? Oh, di bagian sini masih ada upgrader dan dapat dong town hall. Asik. Invisibility aman. Dapat Queenku. Satu lagi Tesla. Iya, terenggiling masih kuat. Ternyata dengan proses yang luar biasa. Aman kalau town hall-nya enggak dilindungi rumah tukang, teman-teman ya. Oke, berani. Oke, teman-teman, itu saja videonya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian dalam bermain Clash of Clans. Yang belum masukkan kode kreator Iwan Glaser, ayo dimasukkan. Oke, mumpung lagi ada promo terbaru dari COC. Oke, ketemu lagi bersama dengan Iwan. Sampai jumpa dan bye-bye.